Pada tahun 2019, badak Sumatera terakhir di Malaysia telah menemui ajal, menandakan kepupusan sebuah spesies di Malaysia. Spesies badak sumbu yang terkecil di dunia, badak Sumatera dahulunya pernah mendiami hutan dari Bangladesh dan China Tengah hingga ke semenanjung Malaysia, Pulau Borneo dan Sumatera. Kemerosotan populasi badak Sumatera telah berterusan generasi demi generasi lamanya. Sejak beribu-ribu tahun lalu, badak sumbu telah diburu dan dibunuh untuk sumbunya bagi kegunaan perubatan tradisional Asia. Badak Sumatera juga telah kehilangan habitatnya akibat kegiatan pembangunan di serata Asia. Walaupun terdapat usaha-usaha yang dijalankan untuk membiarkannya di dalam kurungan, ia sudah terlambat. Badak Sumatera telah gagal untuk diselamatkan. Adakah kehilangan spesies memberi kesan kepada kita? Badak Sumatera adalah antara spesies pemakan tumbuhan yang utama. Ia berperanan sebagai penyebar biji benih dan najis yang disingkirkannya menjadi baja organik yang menyuburkan kawasan hutan di Malaysia. Apabila hutan kehilangan spesies-spesies utamanya seperti badak Sumatera, serangga, burung atau kelawar, keruntuhan ekosistem akan berlaku, mengakibatkan kehilangan lebih banyak biodiversiti. Kita semua adalah sebahagian daripada rangkaian kehidupan, dan apabila ia terancam, ia juga akan menjejaskan udara yang kita hirup, air yang kita minum dan makanan yang kita nikmati. Hari ini di Malaysia, terdapat banyak spesies haiwan dan tumbuhan yang terancam kritikal, termasuk harimau Malaya, tenggiling Sunda dan enggang tebang mentua. Semua hidupan memainkan peranan penting dalam rangkaian kehidupan kita. Kita tidak mahu nasib yang sama berlaku kepada mereka. Apabila sesebuah spesies telah pupus, kita tidak boleh lagi mengembalikannya. Kepupusan spesies badak Sumatera di Malaysia seharusnya menjadi pengajaran kepada kita semua untuk bertindak menyelamatkan haiwan-haiwan lain yang terancam ini sebelum terlambat.